Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah kondisi kambing yang kami dapati. Dia kaki tegang dan tidak bisa berdiri. Nah, sekarang kami mencoba melakukan pengobatan dengan menggunakan infus. Dan melalui infus ini kami akan memberikan obat-obat pilihan. Nah, seperti yang dilihat di video ini kambingnya sudah tidak sanggup berdiri dan sekarang tergeletak dan dipasang infus. Terpaksa dirawat inap. Opname Spincesari. Anjay Zik. Oke, mari kita tunggu reaksinya setelah beberapa menit kemudian. Kita akan menyaksikan bagaimana reaksinya. Oke, kambingnya sudah mulai bangun namun belum bisa makan dan belum selera makan. Mungkin dia masih setengah sadar. Nanti kita tunggu beberapa menit kemudian apa perubahannya. Oke, mari kita lihat. Dan ternyata dia sudah mau makan. Nah, inilah mengunyahnya yang pertama pada hari ini. Oke, semoga sehat selalu. Dan hewan kesayangan para sahabat dimanapun berada yang menyaksikan video ini, semoga dalam keadaan sehat dan sehat selalu. Jangan sampai sakit, karena sakit itu susah diobati, susah perawatannya. Tapi jika dia sakit, tetap kita rawat dan kita obati. Itulah usaha kita. Nah, ini lanjut malamnya. Ini sudah banyak juga rumput yang dimakannya. Ini ada beberapa jenis makan kambing di sini. Oke, lanjut kita lihat untuk keesokan harinya. Inilah dia. Nah, dia sudah lincah dan ingin keluar. Oke, kita keluarkan dia. Kita taruh di belakang lagi ya. Yuk, keluar. Oke, dan ternyata kakinya masih agak tegang ya. Maklum, baru keluar dari kerengkeng. Masih kaku. Yo, Chess. Berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.